Halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya, Rusdi. Okay, selepas lunch makan tengah hari bersama dengan kawan-kawan yang lain. Okay, trip kali ini untuk sesi petang guys, atau sore. Kita akan menuju ke Masjid Istiqlal dan gereja ya? Betul ya? Iya, jadi gereja. Kita akan ke silaturahmi tunnel. Oh, silaturahmi ya? Silaturahmi. Is it prayer? Tunnel, so it's an underground tunnel connecting between Istiqlal Mosque and the Cathedral Church. Alright. Okay. So, kita akan tengok guys apa yang akan berlaku nanti guys. Jadi kita akan tengok nanti. Yang saya tahu Masjid Istiqlal ni adalah salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia. Istiqlal tu bermaksud merdeka ya? Benar ya? Ya, merdeka, masjid merdeka. Dan ini adalah new look untuk Masjid Istiqlal guys. Jadi let's go, kita akan tengok apa yang ada di sini. So, ini juga satu pengalaman yang baik. Mungkin sebelum ni saya pernah datang buat konten dengan kawan-kawan Indonesia, kawan-kawan daripada Malaysia dan juga saya sendiri. Dan ini adalah pertama kalilah untuk saya buat konten dengan kawan-kawan daripada beberapa negara guys, iaitu daripada Singapore, daripada Timor Leste, Filipin dan juga Australia guys. Jadi harap ada sesuatu yang best untuk hari ini. Jadi jom kita tengok apa yang akan berlaku. Let's go. Let's go baby. Let's go baby. Let's go. Sebelum ni saya pernah datang ke sini untuk buat konten Masjid Istiqlal, tapi saya belum pernah datang ke sini guys. Okey, ini salah satu yang rasanya ini yang menguruskan kedua-dua toleransi antara agama Islam dan juga agama bukan Islam yang ada di sini guys, iaitu OICCA, iaitu Organization Islamic Cooperation Culture and Activity guys. Jadi let's go. Apa yang ada dalam? Okay, ada briefing guys. Ada briefing di sini. Ada yang mau bicara? Okay guys, ya sebelum kita sebelum masuk di dalam masjid ya. Masjid ya. Masjid, sebelum masuk masjid, Masjid Istiqlal yang non muslim harus menutup aurat. Jadi sebagai tanda menghormati lah. Okay, sebagai tanda menghormati agama. Yes. Yes. Wow. Hi Els. Look great. Beautiful. Istanya. Yeah, please. Okay. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Eh, ajar dia sekali upacara ni. Syahadah sekali, syahadah. Oh no. Masya Allah. Masya Allah. You guys ready? Yeah. So we can film inside. Are we allowed to film inside? Okay. Great. Beautiful. Okay, ini adalah persiapan sebelum kita masuk dalam masjid sebagai tanda menghormati. Oh no. Let's take a selfie. I'll take a selfie. Well, ladies. Masya Allah. Wow. Transform. Oh, ini adalah kita ambil gambar dulu. Masya Allah. So, what you feel? Masya Allah. Masya Allah. What you feel? Great. Good. I will edit it to make it zoom. What you feel for new appearance? New appearance? Yes. I feel like reborn. Reborn. Oh.
Jadi kita akan masuk ke Masjid Istiqlal, guys. Kalau sebelum ni saya pernah masuk, guys, solat di sini, tapi dengan sendirilah. Tapi kali ini saya akan dengan ramai-ramai dengan kawan-kawan yang lain. Alright. This is the room, not VIP. This is the VIP. Jadi setiap orang harus membuka sepatu, ya. Saya juga harus membuka sepatu. Kita akan naik atas. Batas suci, holy boundaries. Batas suci. Ini pertama kali saya melalui jalan ini, guys. Jadi sama-sama. Is my friend from Filipina. Alright, ini adalah jalan di VIP, ya. Okay. Assalamualaikum. Wah, akhirnya datang lagi di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Wow, ini Masjid Istiqlal. Wih, kangen banget, guys. Ayo saya bisa datang lagi ke Masjid Istiqlal. Boleh, mungkin saya jelaskan lagi, yuk. Kita di tengah, yuk. Ini bagian bumbungnya di atas. Okay, please come. Yes. Come in the middle. It's your first time? Huh? Your first time here? Yeah. This is like, I've never seen something like this. Bro, this is like heaven, bro. I need to ask for me. This is my friend. Ini kawan saya, guys, daripada Australia. Ini daripada Malaysia. Okay. This is my friend. Ini kawan saya daripada Singapore. Assalamualaikum. Salam. Wow. Kita akan buat ceramah hari ini. Ya. Tajuk ceramah hari ini apa? Al-Fatihah, Alhamdulillah. Calon isteri siapa ni? Hari ni hari Jumaat. Jadi kita akan berbicara sedikit pasal hal ihwal di negara-negara di sini. Oh, yang paling penting, makanlah yang halal. Yang penting, makananlah yang halal. Baca bismillah sebelum makan. Alhamdulillah, Ustazah Amira. Kita berada di tengah-tengah Masjid Istiqlal, guys. Nah, ini adalah bumbu atap dia. Wow. Kita akan ambil gambar di sini ramai-ramai. Welcome to Masjid Istiqlal. Yeah, welcome. Okay, and the name of this mosque is Istiqlal. That is in Arabic language, actually, and the meaning is independent. Independent. Yeah. Someone asked me before. Yeah. Yeah, independent. And this mosque was built in 1961 and finished in 1978 for about 17 years to build this mosque. And this mosque is the largest mosque in Southeast Asia, you said before, okay? And number 3 in the world, after Masjid al-Haram in Mecca, in Saudi Arabia, that is the biggest in the world, and the second one in Medina. Thankful to God. So the idea is the Mosque of Istiqlal, the name is Istiqlal. Mosque of Independence, it's the Monument of Independence, the first monument. The first monument. Yeah.
Yeah. So why? Thank you. Yeah, actually we have two monuments of independence. Yeah, the National Monument, outside. You can see from here. God. And this is also the monument of Indonesia. Masya Allah. Ini adalah wanita Melayu yang yang terakhir. The third in the world, but for capacity. Oh, because this mosque can be dome. Yeah, that one. Yeah, the diameter of this. Actually, we have two dome. This is a big one and the little one outside. You can see from outside. I will show you later. International symbol. This one, Hey guys, tadi kita berada di dalam, sekarang kita akan berada di luar. Nah, sekarang berada di luar. Ada bunganya ya, pelawan. Ini Idul Adha, the worshipper, especially for women. Wow. Ini pertama kali saya masuk sini, guys. Sebelum ini saya cuma duduk di luar, tapi belum pernah masuk sini. Dan rumput yang ada di sini, guys, yang warna hijau itu adalah daripada Singapura. Oh my God. Cantik guys, Masya Allah. Ini pertama kali saya berada di sini guys, jadi lihatlah keindahan Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara guys. Wow. Saya baru perasaan, ternyata lantainya ini guys didesain untuk seperti sejadah guys. Bermaksud satu ruangan ini untuk satu jemaah guys. Jadi kalau kita lihat di sini, oh. Saya baru tahu guys, ini fungsinya ini. Oh, bukan sekadar bikin ya, maksudnya ada maksud tertentu guys. Baru paham. Jadi nggak perlu bawa sejadah, kalau mau bawa sejadah juga bisa guys, untuk alas begitu. Wah, ini benda baru juga guys. Ini apa? Beduk gergasi guys. Wow. Salah satu bahagian guys dalam Masjid Istiqlal. Di bagian sini kita boleh lihat langsung kubah guys, Masjid Istiqlal di sini. Oke, itu adalah gereja, jadi nanti kita akan datang ke sana. Guys,
selepas mengeliling Masjid Istiqlal, kita kumpul di sini, minum, istirahat, minum aqua guys, dan kita akan lanjut ke gereja. Kita akan lalu di bawahnya ada satu jambatan laluan menuju ke sana guys, integrasi guys, untuk menghubungkan antara masjid dan juga gereja guys. This, ini adalah first time guys saya datang ke Jakarta dan datang ke gereja tersebut. Ini first time. Jadi saya mau bawa anda, bagi mereka yang tidak pernah datang ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal dan juga gereja tersebut. Jadi jom kita sama-sama saksikan guys. Let's go. I'm your say something. Mari kita pergi ke Masjid Istiqlal. Sekarang kita akan pergi ke tunnel silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.